cek kedua cek empat acara beserta pejabat dari panggung dan jajaran berkomunikasi dengan jajaran panggung. Yang terhormat Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Komjen Pol Dr. Ahmad Lubang Temanggung, yang kami hormati pula Founder Dinasti Nusantara dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia atas limpahan karunia, khususnya hadir kita pagi ini Jumat 30 Agustus 2024. Dimohon berdiri. Sebagai calon Gubernur Jawa Tengah, siapapun pimpinannya ke depan adalah putra-putra terbaik bagi wilayah Jawa Tengah untuk wilayah kita. Boten usah saling menyakiti, boten usah saling gontok-gontokan, tidak usah saling caci maki. Demokrasi perbedaan, perbedaan harus disyukuri dengan rahmat, dengan cara bersukaria. Sakit? Paham? Paham apa, Bu? Paham apa? Siapa tahu paham? Kalau paham, angkat tangan begini. Oh, berarti sudah paham. Paham, matur suwun sekali lagi. Saya titip pesan, terima kasih ke Bapak Nicholas, kemudian Pak PC Bupati, bahwa wilayah kita mempunyai suatu ikon, yaitu cabai. Pesan saya, jangan sampai Pak cabai itu pedes rasanya, tapi pahit harganya. Mari. Ya, pedas cabenya, pedas harganya. Iya, Mas Tio. Mas Tio. Cabenya mantap harganya. Jadi Nusantara Jaya. Bapak, sosoknya kami. Permasalahannya kan cuma di harga, Bapak, harga yang fluktuasi gimana untuk perdagangan itu yang nanti menjadi pemikiran kita, tidak hanya Kementerian Perdagangan, tetapi minimal kita harus mempunyai komitmen dengan Menteri Pertanian dan lain sebagainya untuk selalu kooperasi dengan beberapa founder yang lain, sehingga masalah harga bisa dipenetrasi terhadap pasar dan lain sebagainya, termasuk daerah-daerah spot mana di wilayah Jawa Tengah yang kemungkinan pasca tanam maupun sebelum tanam kita lakukan evaluasi sehingga di Kementerian Perdagangan bisa mengikuti terkait dengan. Oke. Jenderal, Pak Jenderal mau tanya, Jenderal sudah mengirimkan surat pengunduran diri ke Pak Didi Prasetyo, Jenderal. Apa itu? Dari Polri. Apa itu? Terkait pemilu. Iya. Oh, campur. Jadi capek dulu, jangan pemilu capek. Program yang kita lakukan. Artinya dari desa lah represulkan, dari petani lah mereka akan menjadi devisa yang akan kita lakukan. Oke. Kalau semua kan sudah kirim surat sampai Sultan apa? Oh, boleh kata. Ngomong cabe ayo. Panelnya itu sudah sebentar. Penanaman yang musimnya sama itu mengakibatkan harga di sekitar telah petani itu kita atur. Jadi supaya dana muda yang dari Temanggung yang mau berkapi kita support juga supaya hasil produksi dari Temanggung bercinta kopi Nusantara. Thank you.
Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Pak. Pedas cabenya, pedas harganya. Jadi Mas Tio, Mas Tio. Apinya mantap harganya. Nusantara Jaya. Bapak, stopnya kan. Program yang kita lakukan. Artinya dari desa lah represulkan, dari petani lah mereka akan menjadi devisa yang akan kita lakukan. Oke. Kalau semua kan sudah kirim surat Pak. Oh, boleh kata. Ngomong cabe ayo. Panelnya itu sudah sebentar. Penanaman yang musimnya sama itu mengakibatkan harga di sistem keluar petani itu kita atur. Jadi supaya dana muda yang dari Temanggung yang mau bergabung kita support juga supaya hasil produksi dari Temanggung pecinta kopi Nusantara. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Pak. Program yang kita lakukan. Artinya dari desa lah represulkan, dari petani lah mereka akan menjadi devisa yang akan kita lakukan. Oke. Kalau semua